Oh, harusnya mantap ini teman-teman. Aku aja seneng ya kalau lihat. Aku kalau lihat gunung itu kelihatan jelas itu. Apalagi di puncaknya tertutup kabut dikit-dikit. Kabutnya agak geser-geser berjalan itu, wah, adem di hati. Enak dipandang ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Posisi masih di seputaran Kabupaten Magelang ya. Ini sekedar aja jalan-jalan lokal ya, atau menikmati view pemandangan di daerah pegunungan. Ini tepatnya aku di embung ini ya teman-teman. Embung Bandung Rejo. Coba ini kita langsung ke video embung Bandung Rejo ya. Nah ini ya teman-teman, embung Bandung Rejo. Ini embung yang terbengkalai ya teman-teman. Embung yang kurang begitu meyakinkan ya. Harusnya sih debit air ya banyak ya kalau embung itu. Cuma ini debit air nyusut ya teman-teman. Dan juga kurang begitu terawat ya, atau familiar. Sepi banget. Mungkin tipenya tidak seperti embung-embung pada umumnya ya. Kayak embung Sekembang, embung Manajer, embung Kledung. Ya mungkin sebatas untuk spot-spot selfie aja ini. Jadi embung yang terkucilkan ya, atau kurang begitu diminati untuk para pecinta wisata-wisata top selfie ya. Harusnya itu view-nya embung ini tuh luar biasa teman-teman. Masalahnya langsung ya Gunung Merbabu itu kelihatan teman-teman. Nah itu ya, sudah mulai awan-awan atau kabut tipis-tipis yang menyelimuti, mulai bergeser-geser. Langit juga lumayan biru ya ini ya. Cuma kurang begitu cerah jadinya ya. Masih awan-awan ya, masih banyak ya. Ini kalau pas cerah ya bagus ya teman-teman. Itu puncaknya Gunung Merbabu yang tipis-tipis, kabut sudah mulai bergeser ya. Itu kalau arah ke sana itu arah ke Ketep bisa ya teman-teman. Ke wisata Ketep, Tol Kayangan juga bisa. Udah pokoknya banyak macamnya wisata-wisata daerah sana ya. Jadi sangat disayangkan ya teman-teman kalau embung ini tuh kurang begitu terawat. Masalahnya debit air juga tidak begitu banyak ya. Cuma kalau view-nya langsung berhadapan dengan Gunung Merbabu ya bagus itu. Ya kalau orang-orang sekitar sini sih sudah bosen ya lihat-lihat kayak gini. Tapi kalau orang kota sih seneng ya lihatnya ya. Walaupun kurang begitu terawat, lihat view aja sudah seneng ya teman-teman. Mungkin kalau sore ya paling ada 1-2 orang yang singgah di sini ya.
itu ada mobil satu, cuma orangnya enggak ada itu. Jadi ini intinya embung Bandung Rejo ini ya, embung yang kurang begitu terawat, tapi view-nya memang luar biasa teman-teman, cuma kurang perawatan aja ya. Coba bayangin itu, kalau buat spot selfie itu di tengah sini dikasih tempat untuk spot selfie ya, misalnya jembatan yang mengarah ke tengah ya. Nah, ke tengah buat spot selfie, langsung background Gunung Merbabu, harusnya ya bagus ya teman-teman. Mungkin pengelola aja yang kurang begitu memperhatikan ya, untuk sebuah embung ini, embung Bandung Rejo ya. Ya cuma sekedar aja jalan-jalan lokal ini teman-teman, di daerah pegunungan ya. Ini kalau mengarah ke bawah terus bisa nyampe ke Gerabak ya. Nah itu bagus itu teman-teman, berlatar belakang background ya untuk selfie Gunung Merbabu langsung. Nah itu sudah aku perdekat itu. Oh, harusnya mantap ini teman-teman. Aku aja seneng ya kalau lihat. Aku kalau lihat gunung itu kelihatan jelas itu, apalagi di puncaknya tertutup kabut dikit-dikit, kabutnya agak geser-geser berjalan itu, wah adem di hati, enak dipandangnya. Ya mungkin ini untuk sekedar aja info ya teman-teman, buat pengelola embung Bandung Rejo ini kemungkinan ya bisa lebih baik lagi kalau bisa untuk spot-spot selfie. Bagus ini. Udaranya sejuk teman-teman, dingin sejuk adem ya, bikin ngantuk ini. Ini toilet aja ada keurus ya teman-teman. Ini toilet juga ada keurus, jadi terbengkalai ya. Jadi kurang perawatan ya. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini aja dulu sekedar aja vlog ya atau review di daerah embung Bandung Rejo, embung yang kurang perawatan ya atau terbengkalai. Harusnya spot selfie view-nya juga lumayan bagus ini. Oke ya teman-teman, semoga menghibur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.